Dua jet tempur F-16 milik Amerika Serikat mencegat 4 pesawat Rusia di dekat Alaska pada Senin 13 Februari 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Komando Pertahanan Ruang Angkasa Amerika Utara atau NORAD pada Selasa 14 Februari 2023. Organisasi Amerika Serikat dan Kanada itu mengeklaim, pesawat itu terdiri dari pesawat pengebom Tu-95 dan pesawat tempur Su-35. Lebih lanjut, NORAD mengatakan, aktivitas Rusia semacam itu telah terjadi secara teratur. Namun, hal ini tidak dilihat sebagai sebuah ancaman ataupun dianggap sebagai aktivitas provokatif. Sebelumnya Amerika Serikat menembak jatuh sebuah objek yang diduga sebagai balon mata-mata milik China dengan jet tempur F-22 pada Sabtu 4 Februari 2023. Balon mata-mata China itu diduga bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kemampuan militer negara-negara di seluruh dunia. Meski begitu, China membantah soal tuduhan yang menyebut balon itu digunakan untuk tujuan mata-mata. China mengeklaim balon tersebut merupakan kendaraan udara sipil yang digunakan untuk penelitian, terutama tujuan meteorologi. Balon itu disebut masuk ke wilayah AS secara tidak sengaja lantaran terbawa angin. Terbaru, jet tempur AS kembali menembak jatuh benda tak dikenal yang terbang tinggi di atas wilayah Yukon, Kanada. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Minggu 12 Februari 2023. Objek tak dikenal itu terdeteksi terbang di ketinggian di atas Alaska, Amerika Serikat pada Jumat 10 Februari 2023 malam. Objek itu kemudian menyeberang ke wilayah udara Kanada pada Sabtu 11 Februari 2023. Mengetahui hal itu, Trudeau kemudian berbicara dengan Presiden AS Joe Biden dan memerintahkan agar benda tersebut ditembak jatuh. Canadian and American fighter jets were scrambled and an American F-22 successfully shot down the object. Recovery teams are on the ground looking to find and analyze the object.